Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita dan segenap kaum muslimin muslimat yang berhaji baik dari tanah air Indonesia maupun dari luar negeri, diterima wukufnya, diterima segala macam ibadahnya, diterima yang wajib dan yang sunnahnya oleh Allah SWT, dan semua jemaah yang belum pernah berangkat ke tanah suci mudah-mudahan diizinkan Allah berangkat ke tanah suci, baik itu umroh apalagi haji. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Kita baca Fatihah yang serius, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah SWT sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Fatihah. Ala hadin ya likulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati aini maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. Kita coba berbicara tentang menuju Allah. Bagian pertama dari sejarah kita belajar bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebelumnya tidak dikaruniai anak. Belum dikaruniai anak. Persoalan ini tidak dibawa oleh Nabi Ibrahim menjadi keluhan, melainkan menjadi doa. Kita bisa lihat di Quran surah As-Saffat, Quran surah ke-37 ayat 100. Kita coba lihat dari 99 ya. Wa qala inni zahibun. Ila Rabbi sayahdi. Rabbi habli hasil. Banyak di antara kita termasuk saya yang memiliki persoalan.
Boleh juga disebut bukan cuma persoalan, tapi cabang-cabangnya hajat. Persoalan ini bahasa Indonesia ya, hati tidak selalu harus problem. Hajat. Situasi yang dikehendaki, ya bisa juga kesulitan itu sendiri. Bisa kemudian berupa dosa. Banyak di antara kita yang punya hajat, situasi, kesulitan, dosa, menjadi keluhan. Oke. Menjadi kesia-siaan. Dan maksiat. Persoalan juga bisa dalam bentuk persoalan dunia, bisa dalam bentuk persoalan akhirat. Persoalan akhirat itu seperti apa, dan persoalan dunia seperti apa, dan bagaimana insya Allah kita akan lanjutkan nanti setelah yang insya Allah kita akan belajar tentang menuju Allah, berangkat dari persoalan Nabiullah Ibrahim bahwa beliau tidak atau belum memiliki anak. Nah, kita akan lihat bagaimana cara dan sikap Nabiullah Ibrahim dan solusi apa yang beliau tempuh sehingga kemudian kita bisa meniru apa yang langkah beliau lakukan. Lalu kita lihat bagaimana kemudian hasilnya. Dan insya Allah kita juga akan bicara nanti pasca hasil. Perjalanan Nabiullah Ibrahim yang saya bungkus menjadi perjalanan menuju Allah. Kita tadabburi dari Al-Quran Surah As-Saffat. Mulai dari ayat 99 dan 100. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Waqala. Dan Nabiullah Ibrahim berkata, inni, sesungguhnya aku, zahibun, pergi, berangkat, ila Rabbi, menuju Allah, saya din. Insya Allah, dia akan memberikanku petunjuk. Dia akan memberikanku jalan keluar. Dia akan memberikanku solusi. Dia akan memberikanku jawaban. Apa doanya Nabi Ibrahim? Apa persoalannya beliau? Yang bisa jadi problem kita juga. Baik persoalan yang sama dengan Nabi Ibrahim, yang ini belum memiliki anak keturunan. Di antara saudara mungkin ada yang seperti itu. Nanti kita akan ketemu bagaimana cara dan sikap kita seharusnya. Solusi apa yang kita ambil, yang kita tempuh. Hasilnya seperti apa dan pasca hasil nanti bagaimana. Rabbi habli minas salihin. Problem Nabi Ibrahim adalah memiliki anak keturunan. Kepengen memiliki anak keturunan. Banyak orang yang memiliki persoalan, hajat. Ada di situasi, ada di kesulitan, ada di dosa, tapi kemudian menjadi keluhan, menjadi kesia-siaan, menjadi tidak produktif, atau bahkan menjadi dosa dan maksiat. Contoh, handphone punya tapi yang jadul, yang harganya kira-kira 15.000. Ada apa ya handphone 15.000? Harganya 150, 200, gitu. Kemudian kita merasa ini jadi masalah. Nah ini kan jadi dosa gitu kan. Kenapa jadi dosa? Loh, Anda tidak bersyukur. Punya handphone jadul, tua, itu gak bersyukur. Nah, semua itu bisa menjadi ibadah bila nanti kita akan tiru cara dan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dia maksudnya. Jika the point, dapat poinnya. Handphone jadul, kalau kemudian kita sikapi yang benar, kita bilang sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin, diterjemahkan menjadi ya Allah, berikan saya handphone yang bagus.
Maka sesungguhnya perjalanan kita bukan perjalanan menuju handphone yang bagus, tapi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bawalah ke urusan-urusan yang begitu, kita tadabbur yang begitu. Nanti bagaimana seseorang dari tidak punya pekerjaan, seperti Nabi Ibrahim tidak punya anak, sama posisinya. Lalu kemudian setelah cara dan sikapnya diperbaiki, nanti dia ketemu pekerjaan itu. Perjalanan dia mencari pekerjaan adalah perjalanan dia menuju Allah. Seperti perjalanan Nabi Ibrahim ketika kepengen anak keturunan, dia menuju Allah. Perjalanan seseorang yang tidak punya jodoh, baik ikhwan atau akhwat, baik laki-laki ataupun perempuan, bukan sekedar perjalanan menuju jodohnya, tapi bagaimana perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan mencari jodohnya, perjalanan menjadi perjalanan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju Allah. Ketika seseorang kepengen usaha, apa sesungguhnya kemudian yang dia lakukan? Nanti tercermin bagaimana cara dia dan sikap dia ketika dia pengen pekerjaan itu. Salah datang menjadi terhina, salah datang menjadi masalah, salah datang kemudian menjadi problem buat dia. Salah datang bukan menjadi pahala, malah menjadi dosa dan kesia-siaan. Contoh, saya pengen bekerja, lalu saya tahu di sana ada orang dalam, kasak kusuk, lalu ke sana, lihat, tidak menuju Allah. Sampai sana pun harus bayar untuk menjadi A, B, C, D. Perjalanannya bukan perjalanan menuju Allah, tapi perjalanan menuju nerakanya Allah. Saudara harus bayar sekian, nyogok sekian, bini begini, oh ribet. Perjalanan menjadi calon, bukan menjadi calon, menjadi anggota legislatif, menjadi dewan. Posisinya di sini. Harusnya menjadi perjalanan yang zahibun ila rabbi sayahdi. Menjadi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibungkus dengan niat yang benar, cara dan sikap yang betul. Ketemu nanti solusi juga yang tepat. Hasil menjadi anggota dewan, lalu bagaimana paskanya? Setelah menjadi anggota dewan seperti apa? Perjalanan menuju RI 1, RI 2. Bagaimana ceritanya menuju kursi gubernur, menuju kursi wali kota atau bupati? Semua ini adalah contoh-contoh yang kita akan berangkat bagaimana cara dan sikap Nabi Ibrahim ketika dia ketemu masalah dan hajat. Nanti kita template di tempat-tempat yang lain. Pekerjaan, usaha, karir, utang, perjalanan membayar utang menjadi perjalanan menuju Allah. Bagaimana nanti cara dan sikap kita? Apakah kita banyak mengeluhnya, apakah kita banyak kecewanya, apakah kita banyak sebelnya, apakah kita banyak sedihnya, atau sebaliknya seperti Nabi Ibrahim, dia lebih banyak bersyukurnya. Dan bagaimana kemudian kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tidak kalah pentingnya adalah pasca hasil. Insyaallah kita akan teruskan di segmen 3 nanti dan pada tayangan-tayangan selanjutnya setelah hari ini, insyaallah mudah-mudahan. Belajar dari kisah Nabi Allah Ibrahim, enggak punya anak, boleh kita sebut kondisi zero. Oke. Beliau berjalan menuju Allah. Lalu nanti di ayat 101-nya kita akan ketemu fabasyarnahu bighulamin halim. Punya anak namanya Ismail. Lalu kemudian Allah meminta Nabi Ibrahim mengenolkan kembali. Hingga kemudian bukan berkurang dan malah tidak minus, bertambah. Bertambah dengan siapa? Ishak alaihi salatu wassalam. Ini yang tidak kita lakukan. Jangankan di posisi ngenolin, di posisi menuju Allahnya aja udah enggak. Banyak di antara kita yang
pengen sesuatu tapi tidak menjadi doa, tidak menjadi ibadah. Anak datang, "Bah, beliin motor lah." Harusnya kan ini sesuatu yang menggembirakan buat seorang baba, buat seorang papa, buat seorang ayah, buat seorang bapak. Tapi karena dia tidak mengerti how to-nya, bagaimana caranya, bagaimana sikapnya, lalu apa yang dia tempuh, dia tidak mendapatkan hasil. Ismail adalah lambang dari hasil, bolehlah kita bilang seperti itu. Yang belum kerja, bekerja, yang belum punya anak, yang belum bayar utangnya kebayar, yang belum haji-haji. Yang belum punya rumah, jadi punya rumah. Yang belum punya sekolah, jadi punya sekolah. Yang belum punya pesantren, jadi punya pesantren. Yang belum punya usaha, jadi punya usaha. Perjalanan yang pengaruh, Pak. Perjalanan pengaruh. Apakah menjadi perjalanan yang sia-sia atau tidak pengaruh? Asik, ya? Asik. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, sebelum ayat 111, sebelum ketemu ayat 111, fabasyarnahu bighulamin halim, fabasyarnahu bighulamin halim, fabasyarnahu bighulamin halimin. Sesungguhnya dia sudah mendapatkan yang lebih besar daripada apa yang dia ingin dapatkan. Apa? Yaitu Rabbnya. Ini 99, ini 100, ini 101. Perjalanan seseorang mencapai Ismail masing-masing, mencapai Ismailnya masing-masing, harusnya sudah menjadi perjalanan yang menyenangkan, mengasyikkan, menggembirakan, menggairahkan, penuh dengan ibadah, taburan, kemudian pahala dan kebaikan, asal perjalanannya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, karena tidak ada ilmu, kesempatan perjalanan episode hidup masing-masing kita ini harusnya menjadi ibadah, kemudian menjadi kosong, menjadi sia-sia. Kita akan lanjutin insya Allah besok. Mudah-mudahan pemirsa tetap bersama Yusuf Mansur dan ANTV. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah sebagai akhir dari sesi kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur dan kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Yusuf Mansur. Kita bicara tentang menuju Allah. Jangan menuju pasar, nanti kurang duitnya. Menuju Allah, jangan menuju tetangga, saudara, kerabat, keluarga, orang tua, mertua, bos. No, jangan. Nanti malah kita berbuat syirik. Syirik kecil. Kita menyangka kita sedang berikhtiar, tidak tahunya kita sedang berbuat syirik. Ada yang kita harapkan selain Allah Subhanahu wa taala. No, jangan. Walaupun kelihatannya itu ikhtiar, saya ini butuh duit, maka saya harus kerja. Katakan bahwa bekerjanya kita itu adalah perjalanan menuju Allah. Kita butuh duit. Tapi perjalanan kita kemudian mendapatkan duit harus menjadi perjalanan menuju Allah. Sehingga isinya adalah ibadah. Isinya adalah ketidaksia-siaan. Isinya adalah kebersyukuran. Isinya adalah ingat sama Allah SWT, zikir. Isinya adalah kebersamaan bersama Allah Azza wa Jalla, tidak pernah lepas sedikit pun. Silakan dibuka surah As-Saffan, surah ke-37. Ayatnya kita mulai dari ayat 99. Kita ngaji bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم. Cantik sih. Menurut saya rangkaian ayat dari 99 surah As-Saffat sampai ketemu 113 surah As-Saffat ini penuh dengan filosofi, makna, hikmah kehidupan yang luar biasa. Banyak orang yang berhenti di tahapan Ismail. Banyak orang yang terhenti di tahapan menuju Allah. Tapi banyak orang yang terhenti di tahapan Ibrahim. Alaihissalam. Maksudnya gimana? Ada orang yang berhenti justru di titik nol. Dia dagang di depan satu ruko. Oke? Lalu ruko itu dijual. Dijual. Harusnya kan itu titik nol harusnya. Dan kalau boleh jujur kan enggak ciptakan gitu loh. Titik nol itu harusnya diciptakan. Harusnya malah enggak perlu nunggu ada tulisan dijual dong. Dia langsung aja jalan menuju Allah gitu kan. Begitu dia buka, dia bilang sama Allah, ya Rob, saya tiap jam 5 ini buka di halaman ini. Enak sekali kalau saya bisa beli ruko di belakang. Udah ada pun kemudian pemantiknya, langkahnya, supaya dia kemudian jadi orang yang lebih baik, punya perubahan hidup, derajat yang berbeda, ternyata tetap tidak mampu menjadikan itu sebagai titik tolak dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya menggelar episode menuju Allah, sekarang bagian yang kedua ya, adalah supaya kita bertambah cerdas, bertambah kemudian sadar, terisi hati kita bahwa sesungguhnya episode apapun harusnya bukan mengantar kita kepada jalan yang sesat, tapi mengantar kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun belajar tentang manajemen rizki dari kisah Nabiullah Ibrahim, Ismail alaihissalatu wassalam, dan Siti Hajar alaihissalatu wassalam. Bagaimana orang kemudian berhenti di titik yang stagnan karena dia berhenti gitu di titik itu, atau malah nggak stagnan ya, malah mundur gitu. Contoh, dia nggak punya kerjaan nih, mulailah dia jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bener di jalannya nih, dia sholat, dia ke masjid, dia berdoa, dia bersedekah. So dia tempuh solusi yang benar, and he got the result. Dia dapatlah hasilnya, dapat Ismail. Artinya dia dapat kerjaan. Harusnya perjalanan menuju Allahnya di track terus. Betul tidak? Harusnya perjalanan menuju Allah di track terus. Sholat nih nggak ditinggal, sunnah-sunnahnya nggak ditinggal, sedekahnya nggak ditinggal. Tapi kenyataan kan nggak begitu kita-kita orang ini. Begitu udah nyampe Ismail satu, tidak menjadi Ishak. Ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, posisi malah seperti ini. Kita malah berkutat, pindah jalur, bukan menuju Allah dan bersama Allah, tapi kita pindah jalur. To the left ring, to the left side, boom. Bukan Yamin,
maksimal. Bang, salah. Melenceng lagi gitu loh. Perjalanan kita ini sesungguhnya perjalanan menuju Allah. Hattal maut. Sampai mati. Tapi gak terjadi. Saya juga begitu. Makanya saya ajarkan diri saya seperti ini. Ingat. Tujuannya ingat. Maksudnya ingat. Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah mengingatkan kita, inni umirtu. Aku ini disuruh menjadi siapa? Menjadi muslim. Sehingga kejadian apapun, baik itu hajat, masalah, situasi begini, begitu, bla bla bla, sesungguhnya itu episode saja yang harus kita kembali mengingatkan diri kita, no. Ini harus perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Harus benar langkahnya. Kalau langkahnya udah benar, salah pun Allah akan benerin. Banyak orang yang kemudian benar jalannya, tapi tiba di titik ujung enggak dapat. And then he came home. Oke, dia balik, come back. Ternyata sampai di rumah malah ada di sini. Hasil yang dia tuju, hasil yang dia pengenin, karena perjalanan bersama Allah Subhanahu wa taala, di ujung sini dia dapat. Banyak orang seperti itu. Banyak. Banyak. Jadi itu yang disebut sama Allah, orang yang tidak lupa tujuan. Itu yang disebut sama Rasulnya, orang yang tidak punya tujuan. Allahu ghayatuna. Kira-kira begitu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau lah ya Rab tujuanku. Dan keridhaanmu itulah yang aku minta. Supaya kita tidak salah arah, saudara. Kita mesti belajar. Bagaimana from zero Nabiullah Ibrahim sudah melangkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melangkah kepada Allah sudah di tahapan mentok. Begitu kita kemudian mentok, sana kemari enggak dapat, barulah kita inni dzahibun ila rabbi. Barulah kita kemudian berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya udah kasih fulan enggak dapat ya Allah. Hanya kepada-Mu saja ya Allah, ya. Walaupun sih enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa, enggak masalah, daripada enggak pernah ingat kalau udah mentok. Cuman kan sampai kapan gitu loh, kita mau belajar dari titik nol, kita udah ke Allah. Dari titik nol, kita sudah kepada Allah. Menarik kok. Orang yang pengen jodohnya, enggak dapat jodohnya pun dia udah dapat Allah. Orang yang pengen bisnis belum berhasil pun dia udah dapat Allah. Orang yang pengen usahanya belum tembus pun udah dapat Allah. Orang yang pengen kemudian punya momongan, punya apalagi punya rezeki banyak buat bayar utang, belum berhasilnya pun Allah menemani. Apalagi kemudian sampai hasil. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami mengabarkan berita gembira kepada Nabi Ibrahim, bighulamin halim. Akan datang seorang anak yang bijaksana, yang manis, yang pandai, yang cerdik, yang cerdas, yang saleh dari golongan para nabi, yang Ismail. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya mempelajari ya, bagaimana ada orang-orang yang kemudian bukan cuman dia berhenti, tapi yang saya bilang tadi dia mundur, karena dia berubah gitu, berubah arahnya, berubah directionnya, berubah. Tadinya right direction, right side, pindah kemudian ke kiri, pindah ke arah yang sesat. Yamin yasar, dua jalan aja sebenarnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mengingatkan kita selalu. Insya Allah. Keep going pemirsa, keep going. Terus aja jalan. Walaupun kita udah dapet, jalannya terus. Seakan-akan kita belum dapet. Dan pada saatnya nanti Allah akan masuk dalam kehidupan kita. Kita berhenti pun, Allah akan memaksa kita terus jalan. Nggak percaya ente? Coba aja kerja anteng-anteng, tapi lupa sama Allah. Pasti ditempele. Pasti ditabok. Lepat. Dipaksa untuk mengorbankan Ismail. Dipaksa. Nah, ada orang-orang yang sadar itu kasih sayang Allah agar kita terus berjalan menuju kehidupan yang lebih baik, menuju derajat insan yang lebih baik, menuju derajat hamba Allah yang lebih baik. Tapi banyak juga orang yang tidak mengerti maksud Allah apa, akhirnya malah marah-marah, enggak pukul lagu.
Oh sialan nih, ini gara-gara ada orang masuk nih jadi manajer nih, gua jadi gak kerja lagi nih, apa-apa. Ngamuk. Padahal Allah ngeliat, dia dulu dapat kerja bagaimana ceritanya. Nyantunin anak yatim, minta doa emaknya. Bahkan emak orang lain dia mintain doanya. Dia bersedekah di saat dia sempitnya. Dia sampai jual sepatu bolanya. Dia redo gak main bola dengan sepatu. Bertelanjang kaki supaya bisa bersedekah. Dia pun puasa ini, puasa itu. Berjalan menuju Allahnya udah benar. Dapat kerjaan, berhenti. Gak ada lagi sholat duha, tidak ada lagi sholat malam, tidak ada lagi sholat berjamaah. Semuanya buat pekerjaan. Dihentikan sama Allah. Allah yang make it zero. Allah yang make him zero. Allah yang bikin dia jadi nol. Kalau bisa, jangan Allah yang bikin kita jadi nol. Tapi kita duluan yang mengenolkan diri kita. Sekali-sekali lah dalam kehidupan kita. Ya Rabb, makasih ini pekerjaan dapat gaji ke-13. Maka gaji ke-13 ini buatmu ya Allah. Alright. Dari gak punya mobil sampai kemudian kita kredit, bisa kebayar. Tahun ketiga, lunas, BPKB-nya dapat. Kita bikin jadi Ismail. Gak perlu disuruh mestinya. Ya Allah, makasih ini udah 3 tahun punya mobil nih. Insyaallah dah. Bulan besok saya akan sedekahin. Di belakang ada yang nyaut. Jangan. Ini habis nonton Menuju Allah nih pasti. Jangan. Kenapa ya jangan? Tapi kita capek-capek. Bayar bulanannya. Pagi jadi siang jadi malam. Kita ingetin bini kita. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim diminta kembali Ismailnya. Dan dia serahkan. Yang terjadi bukan gak punya anak sama sekali, malah punya Ishak. Dek, ingetin istri kita. Kita dari gak punya, kita sempat pakai 3 tahun, gantianlah sama Allah. Kita jangan berhenti, dek, kita terus lagi. Sehingga begitu kita sedekahkan mobil, akhirnya kita kemudian meminta lagi sama Allah. Seperti perjalanan kita dulu, kan cakep. Alhamdulillah istrinya bilang, kagak. Ya gak apa-apa juga, baru 2 episode, terus aja nonton. Tapi istrinya tahu, gue gak bakal nonton episode ketiga, udah tahu. Udah ketebak kemana jalannya. Akhirnya Allah paksa. Asuransi udah gak ada. Udah dapet BPKB-nya. Masya Allah ya Rob. Tiang listrik lagi diem-diem dihajar dia. Bang, alhamdulillah nyawanya gak diambil Allah SWT. Yang jadi persoalan, begitu nabrak tuh tiang listrik, pantat tuh mobil dihantam sama tronton 12 ban. Udah, gak jadi apa-apa gepeng. Sesungguhnya itu, Allah yang menjadikan itu Ismail. Itu Ismail. Cuman yang tadi dalam kerelaan, yang sekarang dalam keterpaksaan. Bos, gak ada di dunia ini yang siapapun manusia diperbolehkan memegang harta selama-lamanya. Gak ada. Mana ada? Tunjukin sama saya. Siapa orang kaya yang bisa bertahan di ring satu terus? Di urutan pertama terus? Mana? Kasih tahu saya. 20-30 tahun yang lalu orang kaya yang pertama itu udah pada almarhum, bos. Nggak ada yang bisa bertahan, betul. Jadi kalau siklus itu kita berhenti, sesungguhnya kita mati. Pekerjaan bila saudara lupa, pekerjaan yang dicabut sama Allah. Kan jadi Ismail. Cuman tadinya rela, sekarang jadi gak rela. Ada keluarga yang saya kenal, Masya Allah, soleha. Istri-istri yang soleha, dia pada suatu saat bilang sama suaminya, Mami ini pengen meninggal bawa rumah Mami. Maksudnya bukan rumah itu dikubur, tidak. Tapi rumah itu pengen dibawa ke Allah gitu loh. Rumah ini kemudian dijual atau disedekahkan, duitnya yang disedekahkan atau rumah yang disedekahkan dan kembali kepada Allah SWT membawa itu rumah dalam bentuk amal jariah. Alhamdulillah, begitu dia sedekahin rumah, jadi Ishak yang lain. Anaknya menghadiahkan rumah di tempat yang berbeda. Terjadi keajaiban-keajaiban di sekitar dia. Memang betul. Indah lah pokoknya.
Tindak pertama adalah kita membawa apapun yang kita hajatkan, yang kita persoalkan ke Allah. Menuju Allah. Itu udah keindahan. Udah keindahan. Keindahan yang berikutnya apa? Ma'allah. Abadan abada. Bersama Allah terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa'ala ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Bimbing kami semua untuk menuju-Mu ya Rabb. Dan tidak pernah mundur, apalagi balik kanan. Ke kiri, enggak. Terus maju. Sampai kemudian ketemu Engkau ya Allah. Dalam keadaan Kau ridha. Ya Rabb, berikan sahabat-sahabat saya. Dan saya pemahaman yang benar dari sisi-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan. Saya hadir memberikan petunjuk kepada kami semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Enggak usah disebut gitu loh. Orang enggak tahu lo jelek. Enggak usah disebut-sebut. Lagi mana ada sih orang jelek kata emaknya. Hidung pesek dibilang mancung, pendek dibilang tinggi, hitam dibilang putih. Kacau balau dibilang raja, ratu. Enggak ada. Jadi bilang saja, alhamdulillah saya ranking 1. Gitu udah. Enggak usah disebut gini-gini saya. Halah enggak usah. Sering kan kalimat-kalimatnya tuh bercampur-campur gitu loh. Betul enggak? Saya ini punya tagihan ya tanggal 15. Cuman masalahnya potong tuh. Peng. Begitu ketemu cuman masalahnya potong. Kan biasanya begitu tuh. Saya punya tagihan nih tanggal 15, tapi masalahnya saya mesti bayar orang tanggal 1. Itu bikin lemah. Usah. Bilang saja sama orang, alhamdulillah saya punya tagihan tanggal 15. Insya Allah saya akan bayar tanggal 1. Selesai. Cakep kan? Ini perlu saya ingetin karena di titik ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak punya keluhan. Oh jadi doa kok. Jadi doa. Kalaupun nanti jadi keluhan seperti di dalam surah Maryam, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke tetangga. Saya ini 8 tahun nih gak punya anak. Ya itu kan namanya keluhan itu. Ada yang disebut. Saya udah 40 tahun nih hidup sendiri nih. Yang benar aja lu hidup sendiri. Saya RT banyak begini lu sendiri. Yang benar aja. Coba mikir. Masa hidup sendiri? Ya gak gitu Ustaz maksudnya. Gak ada jodohnya. Lebih baik milih yang begini. Alhamdulillah umur saya udah 40 tahun dan 41 besok insya Allah. Saya bukan cuma bisa berjodoh, bukan cuma bisa bersuami, tapi saya insya Allah langsung ngebut punya anak dua. Umur 44-46 anak saya. Ya boleh kita mengeluh. Kan ada hadis tuh ya, hadis kursi. La tashtaki ilayya. La tashtaki ilayya. Jangan kalian mengeluh padaku. Tapi ini sindiran buat orang-orang yang mengeluh pada orang lain. Itulah dia. Ini kalimat ini la tashtaki ilayya. Ya ibadi la tashtaki ilayya. Wahai hambaku jangan mengeluh kepadaku. Bukan berarti gak boleh ngeluh mau. Ini sindiran. Kalau orang-orang mengeluhnya pada orang, maka seperti dia mengeluhkan Tuhannya. Saya ini miskin mas. Kuadrat lagi. Ya Allah. Miskinnya kuadrat. Temennya bilang, sama mas, sama. Nah kalau kita ngomong orang lain itu masuklah syikaya. Termasuklah kita mengeluh. Ya, kita lanjutin nanti ya. Segmen kedua. Saya ingin menyapa para member Miracle, member VSI. Menyapa juga anggota-anggota koperasi. Wujud baru dari patungan usaha. Saya ingin menyapa juga wali-wali santri Darul Quran. Saya ingin menyapa keluarga besar, donatur PPPA. Dan segenap kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah mempersatukan gerakan kita bukan untuk institusi, bukan untuk perorangan saja atau lembaga, tapi untuk Indonesia. Lillahi kalimatillah insyaallah. Silakan. Oke, sekarang kita lihat langsung ayatnya kembali. Pemirsa silakan buka surah As-Saffat ayat 30 ayat 99 mulai ya surah ke-37. Siklusnya perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan berkata Ibrahim alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku harus pergi menghadap pada Tuhanku. Dia akan memberikanku petunjuk. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kemudian kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, cerdas, cerdik, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang terjadi? Ayat 102-nya kita lihat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay. Tatkala kemudian anak itu yakni Ismail alaihi salatu wassalam sanggup berusaha bersamanya, sanggup ikut lari bersama Nabi Ibrahim. Ya, menginjak usia-usia remaja barangkali begitu. Qala, Nabi Ibrahim bercerita kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan ya bunayya, ini panggilan sayang ya. Seorang ayah kepada anaknya dalam bahasa Arab. Ya bunayya, wahai anakku. Tidak disebut ya waladi, tidak. Ya bunayya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi melihat bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madha tara, apa pendapatmu? Jawabannya Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai abahku, wahai ayahku, begitu kata Nabi Ismail. Saya punya kawan namanya Dr. Kamil Lubudi. Beliau dipanggil anak-anaknya ya abati. Jadi panggilannya bukan ya abi, tapi ya abati. Ini dari sini, dari ayat ini. Jadi panggilan kesayangan dari anak-anaknya kepada abahnya adalah ya abati. Wahai bapakku, wahai ayahku. Boleh juga nih, di, nanti anak-anak saya ngomongnya begitu. Ya abati, wahai ayahku. Keren banget ya. Kayak baca penggalan ayat gitu. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai ayahku. Hebat sekali. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau, wahai ayahku, akan mendapatkan aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Harusnya kita begitu. Jadi Siti Hajar, jadi Ismail buat Ibrahim. Bilang sama suami, mamah mah, ya ada mas kawin, alhamdulillah disedekain, yang penting emasnya gak hilang. Emasnya aja yang jangan kemana-mana. Suami juga begitu. Lalu mama pengen sedekain duit sekolah anak, padahal udah tinggal besok mau dibayar. Ya, bismillah aja. Kita udah belajar kok sama Ustaz Yusuf. Sekolah anak besok tuh bukan karena duit, tapi karena Allah. Bagaimana nak, kamu gimana? Gak apa-apa, Pak. Nanti saya ngomong sama sekolah, minta waktu. Kan cakep tuh, semuanya kompromis. Semuanya diskusi. Sempurna menuju Allah Subhanahu wa taala-nya. Seperti diskusi seorang pekerja yang sudah 5-6 tahun bekerja, dia bilang sama istrinya, bagaimana kalau tahun ke-7 besok ini papa kerja, gajinya gak usah papa bawa, buat Allah saja. Bingung, istrinya pasti bingung lah. Gimana ya, Pak? Berarti 2 bulan lagi masuk tahun ke-7, mulai tahun ke-7 bapak kerja buat Allah doang gitu.
Ya bagaimana pendapat kamu? Ini kan seperti Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, "Fanzur madza tara." Bagaimana wahai Ismail anakku pendapatmu? Jawabannya adalah if'al ma tu'mar. Insyaallah ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah segmen yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati TV. Sekarang pemirsa lihat lanjutannya ayat 104 masih di surah yang sama, surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Nanti akan terjadi peristiwa seperti peristiwanya bila Ismail. Apa yang terjadi? Rapat keluarga selesai. Nabi Ibrahim sudah menyatakan apa yang diwahyukan oleh Allah, bahwa dia akan menyembelih Ismail karena perintah dari Allah. Lalu Ismail bilang, "Ya abati fal ma tumar." Wahai abahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Siti Hajar pun setuju. Lalu terjadilah kemudian peristiwa itu. Belum sempat disembelih, Allah sudah memanggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, episode itu tuh yang saya selalu tunggu-tunggu kalau kemudian mengeksekusi sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Si, perhatikan. Nanti tahun ke-7 yang tinggal 2 bulan lagi tahun ke-6 selesai, bagaimana kalau abah sedekahin gaji abah tahun ke-7 buat Allah? Abah pengen niru tuh Ismail. Abah pengen niru Ibrahim dalam kapasitas abah. Lalu istri bilang, "Iya bang, masih ada 2 bulan kita nikmatin gaji kita. Apa-apalah, bukan karena gaji kok kita makan, tapi karena Allah. Tapi gimana nanti dengan ongkos abang segala macam ngambil dari gaji abang? Tidak, abang nunggu Allah sajalah. Bagaimana Allah saja, urusannya Allah saja." Lah, begitu bulan tinggal 1 bulan lagi, anak yang paling gede dipanggil kerja di Amerika. Itu loh, gitu loh. Itu terjadi gitu loh. Ismail ditarik sama Allah, diganti sama kambing loh. Belum sempat disembelih, Allah udah ganti. Hanya orang-orang yang tidak memahami siklus ini. Kalau startnya saja sudah salah, bagaimana di kemari, bagaimana kemari, bagaimana kemari, bagaimana kemari? Kalau startnya sudah salah, bagaimana dia begini, cara sikap, solusi, hasil, pasca hasil, pasti udah beda. Pasti udah beda. Pak, gimana kalau kita sedekahin cincin kawin kita ini? Gak apa-apa. Ngapain juga 14 tahun kita tahan-tahan cincin kawin? Bismillah aja buat Allah dah. Ngapain juga di lemari? Gak dipakai-pakai juga. Iya dah, bismillah. Besok belum dieksekusi, belum dieksekusi besok. Malam datang teman. Woi, kemarin yang kita pergi itu, hasil tuh. Kita disuruh ngadep tuh sama pimpinan. Ada bonus katanya dari dia. Begitu kita ngadep pimpinan, kerja kalian berdua bagus, cakep. Proyek kita gold. Proyek senilai 56 miliar di tangan kita, alhamdulillah. Ada bonus prestasi buat kamu. Saya sudah hitungin sebelum proyek itu goal, saya sudah hitungin. Bersih-bersih kita akan terima kira-kira sekitar 11 sampai 12 miliar rupiah. Kamu mau pilih uang tunai apa mau milih bonus prestasi berupa karir? Terserah Bapak aja, Pak. Ya sudah. Kamu naik saja ya jabatannya. Tidak usah uang tunai.
karir tapi kamu naik, gaji kamu naik, segala macam kamu naik, fasilitas kamu naik, semua macam. Kita pulang ke rumah. Ya Allah mah, belum disedekain cincin kawin, udah begono. Ada orang mobilnya aja belum disedekain, masih di rumah, udah datang mobil lain diganti. Sing penting percaya sama Allah Subhanahu wa taala, proses. Kita masih akan teruskan lagi kisah-kisah ini. Kita akan belajar tentang bagaimana menuju Allah dan tidak akan pernah ada ruginya. Ini episode berapa? 3. Besok berarti episode yang ke 4. Insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bikin pelajaran-pelajaran ini manfaat buat saya dan buat semua pemirsa, baik yang nonton secara langsung maupun yang tidak langsung. Saya memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar insyaallah juga teman-teman yang kameramen dan semua yang terlibat di proses editing sebelum dan pascanya dapat berkah semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita ke episode menuju Allah bagian yang keempat. Kita bicara bahwa semua orang punya persoalan, punya keinginan, ya, punya hajat, punya situasi dan kesulitan yang didefinisikan sendiri oleh pikiran masing-masing. Tapi ada yang kemudian menjadi keluhan, oke? Okay? Ada yang bahkan menjadi kesia-siaan, jadi yang tidak produktif, jadi dosa malah. Tapi ada yang jadi doa dan ibadah. Sederhana, kadang-kadang sepele gitu loh. Sama-sama pengen punya rumah, tapi yang satu ini kerjaannya ngedumel melulu. Ngeluh rumahnya kecil, rumahnya sempit, berantem melulu jadinya, uyang palanya. Sementara yang satu pengen punya rumah juga, tapi jadi the winner gitu loh. Bilangnya terima kasih ya Allah udah dikasih rumah. Dan dia tidak nyebut walau kecil, enggak. Makasih ya Allah udah punya rumah. Alangkah indahnya kalau kau memberikan kami rumah yang lebih besar dan seterusnya. Ada orang yang kemudian di motor, kemudian hujan. Hujan, dia parkir, dia berhenti menepi di bawah jembatan. Harusnya titik nol itu menjadi doa, menjadi sesuatu yang tidak sia-sia, tapi jadi sia-sia. Dia nyender aja gitu kan, di apa kolong jembatan itu. Sementara yang lain malah berdoa gitu. Ya Allah, enak banget kalau saya punya mobil. Segitu aja tuh jadi berbeda gitu. Nah, kita belajar di episode keempat ini masih meneruskan bagaimana kemudian Nabi Allah Ibrahim untuk menjawab persoalannya, untuk mencapai dia punya hajat, bagaimana cara dan sikap beliau, solusinya bagaimana, hasilnya seperti apa, lalu kemudian pasca hasilnya bagaimana. Kita mengenal Nabi Allah Ibrahim tidak punya anak, oke, okay? So he start from zero. Beliau mulai dari nol. And then inilah yang dia tempuh jalannya, yakni menuju Allah. Jadi segala cara kita bungkus, kita sebut dalam satu kalimat sederhana, menuju Allah. Ini, it's all about way. Ini tentang cara. Supaya tidak nol gitu kan. Satu, dua, dan seterusnya. Lalu kemudian kita mengenal dari sejarah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim punya Ismail. Nah, kemudian Allah membuat zero lagi. Nabi Ismail dizeroin lagi, diambil kembali Nabi Ismail. Lalu Nabi Allah Ibrahim setuju, Ismail setuju, Siti Hajar setuju. Bukannya minus, bukannya zero, tapi malah bertambah menjadi Ishak. Ini menarik. Saudara gak punya kerjaan, jadi punya kerjaan. Giliran punya kerjaan, berkembang, growth. Allah minta gak mau. Allah datang, selalu ditolak. Kan kadang-kadang Allah datang tuh, saudara gak tahu, gak ngerti caranya bagaimana kan. Ada seorang pengusaha datang. Lalu dia bilang, saya bangun perumahan, 4 kapling. Lalu kemudian dia bilang, saya sudah sedekah 2 kapling. Kemudian keluar misalkan dari kalimat saya, bagaimana kalau 3 kapling, jangan 4 kapling. Nah, kalau orang yang jeli menangkap bahwa tidak ada yang berbicara kecuali Allah, maka dia harus melihat bahwa, oh jangan-jangan ini Allah menghendaki 3 kapling, bukan 2 kapling. Harusnya dia getting better. Selalu di future time, dia selalu getting better, tapi dia stuck. Banyak orang kemudian demennya di zero tadi aja, nol ya. Orang-orang yang sebelum kerja dia duha, sebelum kerja dia sholat malam, sebelum dapat kerjaan dia sholat berjamaah dan doa, tiba-tiba
setelah punya kerjaan, bukan menuju Allah, tapi dia balik kanan, mundur. Dia tinggalin semuanya. Maka Allah gak pakai nanya lagi, langsung medit zero. Allah bikin nol aja. Nah, sementara di sisi lain ada banyak orang yang dengan sadar, dia menzerokan gitu. Dia susah payah kredit mobil 3 tahun. Kemudian dia bilang, ya Rob, saya cukuplah 3 tahun aja. Tahun keempat milikmu. Nah, gak perlu Allah datang, dia datang duluan. Paling hebat ini. Paling top. Nabi Ibrahim ini didatengin. Jadi Allah datang kan lewat mimpinya dong. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail yang diabadikan di dalam surah As-Saffat. Ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma tara. Aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu, diperintahkan oleh Allah, aku disuruh menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Fanzur ma tara. Dijawab oleh Ismail, oleh ya abati, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau wahai ayahku dari Allah Subhanahu wa taala. Mirip kejadiannya seperti seorang istri misalkan bilang kepada suaminya, Pak, kita udah nikah 10 tahun. Besok ini tahun yang ke-11. Di ulang tahun pernikahan kita yang ke-11, gimana kalau kita sedekah cincin kawin kita? Mirip toh? Seperti Nabi Allah Ibrahim bilang kepada Ismail. Yang jadi Ibrahim kira-kira istrinya. Yang jadi Ismail kira-kira suaminya. Lalu kata suaminya gini, usah. Itu kan sejarah kita. Ya, kalau dia kemudian tidak jadi menyedekahkan itu, maka sejarah tidak akan bertambah baik. Ya begitu aja. Kenapa teman-teman pada pakai mobil lama? Ya karena nggak pernah diperbaharui. Oke, kita akan lihat di episode ini bahwa langkah saudara menyedekahkan atau memberikan kepada Allah lebih cepat langkah Allah mengganti saudara. Nanti kita akan lihat cerminannya dari surah yang sama As-Saffat, surah yang kita pelajari ayat 103 sampai 107 setelah yang berikut ini. Baik, langsung kita lihat ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri. Agree, semua all family setuju. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar semuanya setuju akan mengorbankan Ismail. Apa yang terjadi? Dan dia Ibrahim membalikkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Kira-kira tinggal dipotong doang begitu. Ada panggilan buat Nabi Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Ayat 105, perhatikan. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. 106 lihat. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inna hadza lahuwal al-bala'ul mubin. Perhatikan saudara. Disebutnya oleh Allah, ini ujian yang nyata, ujian yang besar. Kenapa ujian yang nyata dan besar? Karena bagi Nabi Ibrahim, Ismail satu-satunya. Oke? Bisa di-copy, bos? Buat Nabi Ibrahim, Ismail ini satu-satunya. Situasi kira-kira seperti ini ya. Saudara, besok sudah mau sesar istri. 10 juta gitu loh. Ada nih 10 juta gitu. Persiapan minggu besok. Lah dilalah. Ada orang kemudian butuh bantuan saudara nilainya 10 juta. Lah kalau saudara punya 100 juta. Ada orang minta bantuan 10 juta. Ini bukan bala'ul mubin. Biasa aja gitu. Sedekah 10 ribu tapi sama orang yang duitnya itu cuma 10 ribu. Ya beda dengan saudara yang sedekah 10 ribu padahal ada duit 1 juta. Beda sekali gitu. Ini ada di semangga-mangganya buat pergi haji, tapi ada orang kanker perlu ditolong. Gimana ya? Kalau saya tolong saya nggak jadi haji. Kalau saya haji, aduh pusing nih. Tiba-tiba diputuskan, oke lah, bagi dia supaya dia selamat dari kankernya, misalkan gitu. Percaya omongan saya. Pergi hajinya, kalaupun dia daftar, masih 8 tahun. 10 tahun, 10 tahun, tapi pasca dia sedekah, malah punya travel, malah bisa pergi umroh tiap tahun.
dia belajar dulu malah negeri Arab seperti apa. Bahkan di tahun ketiga dia udah plus Turki, tahun keempat plus Jordan, tahun kelima plus Palestina, tahun keenam plus Eropa. Baru kemudian tahun ke-8 dia benar-benar haji, bahkan bukan cuma sendiri, berdua, bertiga, berempat sama keluarganya. Cuman orang tuh digoda sama setan, seperti Nabi Ibrahim didatengin setan toh. Apa kata setan? Ibrahim, kamu enggak gila tuh? Kamu pindah dari negeri yang jauh ke Arab, ke Saudi, ke Mekah. Perjalanan kamu sampai menikahi Siti Hajar, punya Ismail dari enggak punya jadi punya berapa puluh tahun. Kamu enggak punya, begitu punya gede diserahkan ke Allah. Apa enggak gila? Nabi Ibrahim ambil kerikil timpuk setannya. Pang. Sadar Nabi Ibrahim enggak kena, dia maju ke Siti Hajar. Siti Hajar godain lagi, kamu tuh ibu, lihat suamimu lagi memotong Ismail. Siti Hajar sadar, kok ada orang lain nih? Padahal tidak ada orang lain. Di lembah Makkah tuh enggak ada orang lain. Kok kenapa nih ada? Oh, pasti ini bukan orang. Ini setan. Ambil kerikil tembak. Bong. Kita juga begitu. Dinasihatin sama kakak, "Bo, jangan disitu kain. Nanti keluargamu makan apa?" Kalau kejadian kayak gitu, ambil kerikil, timpuk tuh kakak. Bung. Insya Allah ribut tuh keluarga. Ya, istilahnya gitulah. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau setannya itu dari dalam. Kalau setannya dari luar sih, bos, insya Allah lah. Kita bisa lah, kuat-kuat mental, ya enggak? Tapi yang jadi problem adalah kalau yang jadi setannya itulah kita. Kita yang udah ngelarang diri kita sendiri, enggak? Baik. Iya, kalau dibayar sama Allah, kalau enggak gimana? Gue sih mendingan kijang lama dah, daripada enggak punya mobil sama sekali. Misal begitu. Kita terusin ya, setelah yang berikut ini, insya Allah. Tetap di Wisata Hati Anda. Di ayat 107-nya, Allah mengatakan, wa nadainahu bidhibhin azim, wa fadainahu bidhibhin azim. Wa fadainahu bidhibhin azim. Kemudian kami ganti Ismail dengan kambing gibas. Lewat ayat 107 ini saya mengetahui bahwa sesungguhnya Ismail itu tidak pernah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap punya dia gitu. Bahkan dia punya yang lebih besar. Selain gibas ada Ishak. Suatu saat seorang kawan begitu bangun nih kontrakan. Begitu bangun kontrakan kira-kira 6 pintu gitu, dia punya pikiran. Kata si Ustadz, kalau saya sedekahin 5 pintu, nanti saya bisa dapat 50 pintu. Ya deh, bismillahirrahmanirrahim dah. 5 pintu diakad kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sedekah tuh semuanya. Kontrakan kan jalan nih pembangunannya. Dia sadar-sadar, ternyata benar terjadi. Begitu dia sadar, benar terjadi gitu loh. Ketika ini kontrakannya jadi, dan kontrakan itu disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi apa? Dia sudah punya perumahan, dia sudah punya properti. Nah, jangan berhenti. Habis itu perumahannya potong lagi gitu loh. Dapat yang lebih gede. Nanti begitu apa lagi? Potong lagi. Dang. Jalan terus, bos. Zahibun ila rabbi sayahdinnya, tidak berhenti pada saat dia sudah dapat rabbi habli minas salih. Ya Allah, begitu kan kata Nabi Ibrahim, aku akan pergi menujumu. Nah, kalau bisa pergi menujumu ini, jangan berhenti di atap yang kita ini sedang nikmati. Terus saja sampai perginya itu benar-benar pergi, yakni menghadap ilahi Rabbi. Jangan berhenti, bos. Apa aja juga kalau berhenti ya, cuma dapat di situ. Kita main game nih, nong, gol. Harusnya naik level, tapi Anda playback, balik lagi nge-resume. Level 1 lagi, level 1 lagi, ya nggak pernah naik. Oke, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ya besok kita akan bicara tentang kayak apa sih dahibun ila rabbinya gitu. Jadi cara dan sikap serta solusinya apa? Gimana sih? Seperti apa sih konkretnya dahibun ila rabbi saya hadir?
Insyaallah episode besok kita akan belajar. Kita close dulu episode kali ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berani mengorbankan yang terbaik dari apa yang Allah berikan kepada kita. Toh aslinya bukan kita yang ngasih, kan? Kalau kita pikir-pikir, ya apa juga gitu loh. Kalau kita ngasih Allah, emangnya punya kita? Itu kan pastinya yang Allah kasih. Lihat Ismail, punya siapa? Wong tadinya nggak punya kok. Start from zero. Makanya buku yang benar itu bukan zero to hero, no. Tapi zero to zero. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kami hikmah yang besar, ilmu yang manfaat dari setiap kejadian-kejadian di dalam hidupan kami. Izinkan kami berangkat menuju-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Rahman pergi mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Tidak mencari yang lain, tidak mencari pertolongan yang lain, tidak mencari bantuan yang lain, tidak bersandar kepada yang lain kecuali kepada-Mu semata ya Allah. Rob, dari tidak ada kami menjadi ada. Dari tidak punya kami menjadi punya. Kenapa kemudian kami menjadi pelit? Barangkali karena ilmunya belum masuk buat kami. Karena hikmah dari-Mu belum ada di pikiran hati rasa kami. Kami pikir kami membagi-Mu apalah yang memang kami punya. Padahal yang kami bagi kepada-Mu adalah yang bukan yang kami punya. Semuanya milik-Mu ya Allah. Bila memberi kembali kepada-Mu adalah sesuatu yang bisa membuat kami malah bertambah lagi baiknya, bertambah lagi banyak, yang bertambah lagi kemudian mulianya, bertambah lagi punyanya, maka bikin kami ya Allah menjadi golongan orang-orang yang seperti Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam, menjadi orang-orang yang kemudian mau berbagi lebih banyak lagi, bahkan membagi yang terbaik. Rabbana atina lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih pemirsa. Salam hormat buat seluruh member Miracle dan member-member VSI, buat koperasi juga. Makasih doanya selama ini udah menemani perjalanan patungan usaha hingga menjelma menjadi koperasi. Insyaallah kita akan wujudkan pesawat sendiri untuk berangkat haji dan umroh. Kita akan wujudkan hotel sendiri di Makkah al-Mukarramah. Kita akan wujudkan sendiri hotel sendiri di Madinatul Munawwarah. Insyaallah peluang itu selalu ada jika kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Tiga pemuda berkongsi lalu mengatakan bahwa okay, kita akan jalanin proyek ini. Pertanyaannya kemudian muncul adalah, bagaimana soal modal? Lalu yang satu menjawab, modal gampang lah, saya sudah kontak tuh salah satu bank, nanti kita ke sana. Pertanyaan ini dan statement ini sangat saya tidak suka. Ngapain jalan ke orang? Harusnya zahibun ila rabbi sayahdin. Di antara tiga pemuda itu lebih baik kalau ada yang mengatakan, kita sholat duha aja bos, kita minta sama Allah supaya Allah yang modalin. Oh gitu, ini yang seru. Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Saya kata Nabi Ibrahim akan berangkat ke Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan memberikanku petunjuk. Toh ente datang ke bank juga dikasih petunjuk kan? Bapak lengkapin ini, nanti bapak seperti ini, laporan keuangan seperti ini, bla bla, jaminan seperti ini. Kalau nanti harus ke bank-bank juga, biarlah itu menjadi petunjuk dari Allah. Paham? Ya main jalan aja di belahan bumi yang lain. Bu, gimana ini? Apa yang mesti saya lakukan? Dari mana duitnya? Persoalan duit. Terus kata ibunya, ya nanti kita ngomong sama bapakmu seperti apa. Lihat mata rantainya, lihat si anak gadis ini ngomong sama ibunya. Terus ibunya bilang, nanti kita ngomong sama bapakmu. Sampai kepada bapaknya, kata si bapak, ya udah,
kita ke showroom aja. Kita jual motor kita. Jadi ini anak perempuan, ini ibu, ini bapak, ini showroom. Kata si bapak, nanti kita ke showroom aja. Jadi perjalanannya bukan ini dahibun ila Rabbi, tapi ini dahibun ila showroom. Kan jelek banget tuh bahasanya, jadi jelek bener. Ini dahibun ila showroom. Apakah showroom saya din? Gak bakalan. Si anak bilang, Pak, beliin sepatu bola dong. Terus bapaknya bilang, ayo kita ke pasar. Ayo kita ke pasar. Ke pasar ini, maka menjadi apa di sininya? Ini dahibun ila ila pasar. Lalu kita menamakan ini semua menjadi ikhtiar. Saya ngelamar kerja di mana ya? Ngomonglah dia sama temennya. Kata temennya, ada tuh, kayaknya si PTX lagi buka lowongan, kamu ke situ aja. Oke, saya ke situ. Makalah jadilah dia ini dahibun ila PTX. Kalau bisa di sininya Paul ila Rob aja. Nanti Allah yang akan kasih petunjuk. Suami istri ini duduk di meja makan. Ngobrol. Pak, bagaimana cara kita ngatasin kebutuhan kita yang 50 juta ya? Lalu si suami mengenali ada adenya yang lagi jual mobil. Maaf ya pemirsa, saya bukan Patino Sidin ini. Mobilnya gue zaman sidul nih, oplet. Yang tua. Dia mengenal, si bapak ini mengenal bahwa adeknya habis jual mobil. Dengar-dengar sih katanya 150 juta. Sepertinya bisalah kalau dipinjam 50 juta. Maka kalimatnya menjadi enggak enak banget di sininya. Menjadi gimana? Ini dahibun, kata si bapaknya, kan ibunya ngomong nih, kita butuh duit nih 50 juta. Enggak ada jalan nih. Terus kata si bapak, ya udah nanti saya ke adek saya. Dia habis jual mobil tuh 150 juta. Sepertinya sih bisalah. Dia minjemin 50 juta aja mah. Maka kalimatnya menjadi ini dahibun ila adeknya si bapak. Bakalan sayahdin? Belum tentu. Yang udah jelas-jelas sayahdin Allah. Kenapa? Quran ini perjanjian, bos. Quran ini MOU antara Allah dengan kita, Tuhan dengan kita hamba. Antara Allah akhalik dengan kita makhluk. Jadi kalau kata Allah sayahdin, ini yang terjadi. Tapi kalau manusia yang lain, belum tentu. Belum tentu. Harusnya gimana? Semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Judulnya adalah menuju Allah saja, nggak pakai yang lain. Seperti apa dan bagaimana? Nanti di segmen berikut kita akan kaji lebih dalam lagi, insya Allah. Tetap bersama saya Sumansur, Wisata Tian TV. Pada episode ini, misalkan ceritanya ini ya, harus ada di antara mereka semua nih yang sadar, yang ingat, yang berpengetahuan bahwa harus menuju Allah. Kalau tidak, maka rusaklah satu keluarga. Tiga anak muda yang berkongsi pengen bikin perusahaan, tiga-tiganya tidak ada yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiga-tiganya ini akan rusak. Ada satu aja yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dua akan selamat. Lebih keren lagi kalau tiga-tiganya ingat sama Allah semua, maka perusahaan itu akan selamat. Si, lihat. Kalau kesempurnaan dahibun ila Rabbi sayahdini ini ada di anak perempuan ini, maka kalimatnya bukan, Bu, gimana ya? Bukan. Kalimatnya nggak bakal begitu. Akhirnya berdua-duaan ke bapaknya. Pak, gimana ini? Akhirnya bertiga-tigaan ke showroom. Salah lagi.
andai yang tahu itu adalah dari anak perempuannya, dia dititipin duit sama orang, ternyata masya Allah ditipu orang, padahal duit itu harus dikembalikan kepada orang lain, masalah toh? Dia harusnya sempurna nih, datang aja ke Allah. Emang siapa juga yang ngambil duit itu? Semua terjadi dengan izin Allah kok. Dia ambil sejadah, dia gelar sejadah, dia sholat malam, dia khusus sholat malam. Abis subuh juga dia ngaji, dia menangis di kamar sendirian. Biasanya ibu ini nanya, ada apa sih Induk? Kok kelihatannya ada yang dipikirin? Baru ngomong, iya bu doain. Ada duit orang kepake. Panjanglah ceritanya tapi minta doa. Masya Allah. Ya sudah, nanti ibu bantuin doa. Bu cakep kan? Sekarang ada dua yang ke Allah. Dua-duaan ke Allah, datang ke bapaknya pun bukan bicara masalah ada duit nggak pak, bukan. Si ibu ini kemudian bilang sama bapaknya, pak doain anak kamu tuh. Kenapa emang? Jadi titipin duit sama orang 6 juta begitu ya, duit dari teman-teman kampusnya gitu, terus kepake. Kenapa kok bisa begitu? Ya nggak tahu. Terus gimana? Ya, dia lagi berdoa tuh, ibu juga lagi berdoa. Coba deh, bapak ikut doain, gitu ya. Iyalah, nanti malam kita bangun malam, bapak jadi imam. Mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Punya motor, punya motor yang kalau dijual, motor gambarnya gimana? Ya begini ya, anggap aja motor nih ya. Hah? Dia punya motor, tapi tidak ini dahibun ila motor saya, dinda. Ke Allah aja tetap. Ke Allah aja tetap. Berapa hari nak kamu harus mempertanggungjawabkan duit kamu? 3 hari, Pak. Ya sudah, masih ada waktu 2 malam buat kita berdoa. Emang doa. Showroomnya Allah suruh kemari. Showroomnya Allah suruh datang ke sini. Malam sholat malam, bapak, ibu, putrinya berdoa. Nah begitu doa, hari kedua ada orang datang. Ji, ini motor dijual nggak? Ji, motor dijual nggak? Itu seperti Allah memanggil nih. Ayah Ibrahim, wahai Ibrahim, sama tidak? Sama. Konteksnya lo ya, bukan sama peristiwanya. Konteks. Ji, motor dijual nggak? Kok? Tumben amat nanya-nanya motor saya dijual apa enggak? Emang tahu saya lagi mau jual motor? Siapa ya kemarin ngomong ya? Lupa saya. Emang gimana dijual bener? Iya dijual buat ada keperluan. Jual berapa? Jual 6 juta. Ya udah, ntar lo antar ke rumah gue dah. Gila, jadi mudah gak tuh? Jadi mudah. Dia antar motor, bayar 6 juta. Duh, 6 jutanya kasih anak. Duh. Eh apa kata si bapak ini? Saya sih ada motor tuh. Ya, lumayan lah, masih bisa jalan. Kalau ente gak punya motor, bawa aja itu. Lah itu namanya tukar tambah dong. Ya enggak, kapan aja ente punya duit bayar. Tetap punya motor. Dia pakai motor lama tuh orang. Ya gara-gara ke kantor. Orang kantor lihat. Lah, kok pakai motor lama? Motor yang ini kemana? Pensiun. Lagi dijual ada urusan. Boh, udah nyampe gini. Motor lama nih. Terus ente ke rumah aneh aja, pakai motor aneh. Tetap motor baru. Bidibina azim. Asal ente percaya sama Allah Subhanahu wa taala, Allah atur. Jangan ngatur-ngatur sendiri. Inilah dia. Inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Segmen berapa ini? Masih 2. Masih ada 1 lagi ya. Oke pemirsa, kita masih punya 1 segmen lagi. Yang kemana-mana, tetap bersama saya Yusuf Mansur di Wisata Tiantep. Nanti ada episode kita berbicara negara ya. Kalau posisi Nabi Allah Ibrahim adalah presidennya, lalu dia bilang kepada rakyatnya, ini dhahibun ila rabbi sayahdin, mau ikut enggak?
Wah, keren banget. Satu negara bos berangkat ke Allah. Aduh, beres dah. Kita doain lah. Mudah-mudahan kalau Presiden Republik Indonesia kemudian perangkat-perangkatnya tidak meminta kita untuk berdoa, ya udah kita rakyatnya berdoa. Kita doain tanpa diminta supaya negeri ini beres. Kenapa? Karena ibarat satu keluarga. Satu aja udah mantep bos, apalagi satu keluarga minta sama Allah. Dzahibun ila Rabbi, saya kepada Allah saja, jangan pada yang lain. Kalau Allah nggak berkehendak ya, ya Allah ya Rabb, kapal udah siap nih, kapal udah siap membentuk awan, pakai ada angin, jatuhnya di kota lain. Coba kayak gitu, bisa begitu tuh. Ini ada kebakaran, pakai pesawat, dibikinlah garam pas segala macam, gumpalan awan bakal turun nih, angin niup, set. Apa susahnya buat Allah sebaliknya? Satu negeri, sholat malam, sholat duha, berdoa minimal, ya Allah, Riau lagi kebakaran. Rakyat Riau juga bagus, mereka berdoa, apinya diem sendiri. Padahal segala rupa udah dilaksanain, nggak berhasil-berhasil. Begitu berdoa, istighosa, masjid-masjid pada berdoa, surut sendiri tuh. Lihat. Si anak ngomong sama bapaknya, Pak, mau sepatu bola. Lalu si bapak berprinsip, Dzahibun ila Rabbi sayahdin. Si bapak bisa aja berangkat sendiri ke masjid, tapi dia minta anak yang ikut. Nak, kita ke masjid yuk. Kita minta sama Allah sepatu bola. Anak yang baru belajar bingung sama bapaknya. Kenapa sih Pak mesti meminta? Pertama, biar ada duit, belum tentu di pasar ada bola. Kedua, biar ada duit, belum tentu duitnya cukup. Ketiga, kita datang kepada Allah. Kata Ustadz, kalau punya apa-apa harus jadi doa. Kalau punya apa-apa harus jadi doa. Tidak menjadi sia-sia, tidak produktif, atau malah jadi dosa. Berangkatlah si anak ini kemudian ke pasar. Tapi setelah sholat, setelah ngaji, setelah bersedekah, untuk urusannya kelihatannya sepele, sepatu bola. Buat saya, ini bukan urusan sepatu bola, ini urusan tauhid. Kita bawa anak kita dari kecilnya tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita-kita ini adalah produk dari tidak pernah dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bagi duit? Nol lemari. Di mananya? Laci kedua. Besok minta duit lagi nih. Mama minta duit. Nol lemari. Laci kedua. Besok minta duit lagi. Mama bagi duit. Nol lemari. Laci kedua. Besok anak tidak akan minta lagi. Langsung dibebas sama dia. Laci kedua terus. Paham? Karena tidak diperkenalkan sama Allah. Judulnya apa? Ini dzahibun ila laci kedua saya hadir. Jangan, Robby. Di sini ya Robby. Pak bagi duit sama mak lo. Pak bagi duit sama mak lo. Pak bagi duit sama mak lo. Maka anak ini besok gak bakal datang lagi ke bapak. Kenapa? Paling gue disuruh ke mak. Saya ke mak aja udah. Gak bakal lagi laku tuh bapak. Ke mak terus gitu. Tergantung ngajarnya. Kalau dari kecil diajarin ke Allah, maka dia akan menjadi seorang bapak yang juga ke Allah. Kita-kita ini adalah produk yang dari kecil barangkali tidak dibawa kepada Allah. Akhirnya otak kita ini selek. Apa-apa kudu ada duit, apa-apa kudu ada duit, apa-apa kudu ada duit. Lo gak ada duit gak jalan. Ya bener. Coba dong. Kalau anak datang nih, minta duit mak. Lalu lo wudhu, lo minta sama Allah. Minta maunya. Udah sholat mak, minta duit. Lapan udah minta tuh, udah sama Allah. Buat apa sih duitnya? Ya buat jajan kayak orang-orang mak. Kamu kan udah minta sama Allah. Soalnya jalan, jalan ke warung. Nah duitnya, udah dari mana kamu taunya? Kan kamu udah minta sama Allah. Iya sih, tapi kan udah gak ada tapi-tapi sana. Jalan ke warung. Si anak bingung, dia jalan ke warung. Dia diem di depan warung. Yang punya warung bilang, ngapain lu diam aja situ? Tahu nih. Ya gua tahu. Si anak cerita. Minta duit gak dibagi suruh sholat. Kamu punya apa? Ilmu itu tuh. Lu ambil aja. Masya Allah. Dapet nih. Dia cerita mamanya.
Mah bener dapat. Dapat berapa? Dapat satu. Kenapa lo minta dua? Ya udah dah, kita tutup dulu ya. Alhamdulillah rabbil alamin, sampai ketemu lagi di besok. Besok hari apa? Besok Rabu ya. Kirain tadi masih dua. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.